capek banget mah dari pagi, besok aja besoknya. Nah, teh soal ini dong teh, terkait dengan perkataan teteh kan ternyata Pirgon itu menghentikan uang bulanan kepada ibunya teteh sendiri. Ternyata banyak yang terkejut, sedangkan ibu Pirgon sendiri 2,7 juta aja protes. Gimana sih tanggapannya? ya nggak masalah sih, alasannya ya karena katanya boleh kamera ibu saya bukan kewajiban dia. Ya harusnya kan diperlakukan secara adil aja sih, karena dua-duanya sama-sama orang tua walaupun nggak saudara gitu sih. Nggak masalah kan, dia yang nyari uang, ya udah. Ya alhamdulillahnya dengan jalan seperti ini aku bisa nyari uang sendiri, kan aku bisa tetap ngasih bulanan ke ibu aku sendiri. Teh, soal yang terbaru katanya ibunda sendiri membandingkan teteh dengan Barbie Kumalasari, kalau Barbie itu lebih baik katanya. Gimana sih teh tanggapannya? Nggak ikutan lah. Tapi katanya sosoknya lebih baik hati katanya teh, misalnya hatinya. Terserah. Katanya Barbie sendiri lebih menghargai teh. Nggak mau tahu, nggak mau bahas yang pansos-pansos. Tapi soal ini teh, banyak yang menyayangkan katanya kamu membuka cadar, yang terbaru adalah Ustadz Dery Sulaiman sendiri. Gimana sih teh, sahabatnya gitu kamu ini. Banyak yang menyayangkan kamu membuka cadar teh. Ya, orang kan gak pernah ada di dalam sepatu aku ya. Depannya aku jalanin kayak gimana. Ya silakan aja orang mau berasumsi apa.